سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسبغ علينا النعمه بظهور سيد الامه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله صاحب الشفاعه فيه لنا قدوه حسنه وعلى اله وصحابته wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah amma ba'ad yang saya muliakan dan kita banggakan bersama Stoyo, poro masaih, poro kiai, poro asatid, asatidah, poro sepuh, poro tokoh masyarakat jajaran pengurus takmir Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar Stoyo ingkang sangat kulomulya akan Ruasa Jemaah Nahdlatul Ulama baik dari jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar lembaga dan badan otonom Sedoyo, para hadirin para hadirat para jamaah pengajian Ahad Subuh mudah-mudahan selalu dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehariban baginda Sallallahu alaihi wasallam Beserta setaya keluarga, sahabat dan setaya umatipun Sing selalu sakit derek syariatipun Mugi-mugi kulalan panjenengan sami Tasik diparing kesempatan, kangge kempal ningali wajahipun Rasulillah binjang teng swarganipun Allah subhanahu wa ta'ala kok kata sing amin sing botan amin kulo dunga akan mangke kembali kalimat lampir kepingin kempal kanjeng nabi no pembodan kembali teng pundi kintan-kintan melebet suargo lo sing mantep jawabani Allahumma Mudah-mudahan semuanya ahli surga Allahumma Wami oh, ini wis kompak tapi potongan ini yang gak pati pas Mugi-mugi sedaya ahlul jannah Allahumma Insya Allah kulolan panjenengan sedaya akan bersama-sama di surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma manawi kula panjenengan sedaya gadhah modal mahabbah cinta tumatang Gusti Kanjeng Napa ngoten Rasulullah ndawuh yasarul mar'uma aman ahab wa man bani kana maifi fil jannah Manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya dan barang siapa yang mencintaiku maka kelak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Cuma cinta kita kepada Rasulullah para tidak cukup dibuktikan dengan kata-kata. Bahkan tidak cukup ditunjukkan hanya dengan untayan puja-puji dalam bentuk sajak dan puisi ngapunten bukti cinta kita kepada Rasulullah juga tidak cukup kulau panjenengan bukti akan kelawan kata kulau panjenengan mau solawat saknak jani mau solawat niku piyamba Gadah fadilah ingkang sangat ageng karena sholawat adalah ibadah yang sangat fleksibel yang tidak rumit tidak terlalu ribet diikat dengan syarat rukun seperti ibadah-ibadah sing lintunipun menawi sholat kulopan jenengan wonten aturan-aturan main yang harus diikuti kalau sholatnya sholat fardu biar kita lepas dari tanggungan Biar kita keluar an ohdatil amri Syaratnya kudu sah untuk sah kutu memenuhi syarat lan rukun Salah setunggal syaratnya inggi kudu suci Suci dari hadas, suci dari najis Kalau bersuci dari najis bisa seketika sekehendak kita Demikian juga kalau bersuci dari hadas kecil, kita mau segera sholat bisa kita tunaikan, bisa kita laksanakan. Yang penting kita bersuci terlebih dahulu. Kalau hadas besar, asalkan hadasnya hadas janabah. Bagi orang Juno bisa langsung bersuci nopo male hadasnya panjen gawe dewe. Tapi nih kalau panjen dengan ususnya ibu-ibu sedang haid. Ibu-ibu sedang nifas, kepingin ngelaksana sholat, mboten sakit, menawi, dereng suci. Suci ini enggak iso sakar PDW ngenteni, mam. Ngenteni, berarti ini panjenengan lagi datang tamu bulanan, mboten sakit, mboten sakit, jenengan mboten sakit sholat, tapi panjenengan tetap sakit mau sholat. Lan niku selawat niku ibadah yang paling fleksibel. Ganjarane yo akeh ageng. Satu selawat dibalas dengan 10 rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Namun kula panjenengan tatkala kuatah mau selawat, nopo sampun cekap dadi bukti nek kula panjenengan cinta matang Kanjeng Nabi dereng. Deh, dereng. Solawatnya tidak pernah berhenti apalagi memang jam ia solawat nek mulutan gatos sak niki niki diundang mulai pagi sampai malam sampai peng sepuluh gak tahu leren solawatan solawatan terus insya Allah rahmati kata ganjarani gede alhamdulillah tapi nopos kanjeng nabi dereng dereng solawati akeh tapi teng bujoni yo gak pati genang onten Tang bujuni yoga gak pati open Tang bujuni yoga gak pati ngeregani Nang bujuni yoga gak pati alus Dereng cekap dadi bukti cinta tu matang gusti kanjeng Belonjo ngekei yo pada orang lain Nek nengarepi bujuni dewe yang didelok kadang-kadang yo ngeri, Nek ditakoni bu, gadah bedak, gadah. Ibu-ibu punya bedak, alhamdulillah. Punya lipstik, alhamdulillah. Gadah parfum, Ye. Pun gadah make up sembarang, alhamdulillah. Pun lengkap, alhamdulillah. Berarti panjenengan sampun makmur. Cuma kalau tanglet niku kabeh kangge sinten. jawab sing jujur lho yuk pancin dengan wedak, gak ada lipstick, gak ada make up, gak ada setoyok, kabeh, kaget Sintan Alhamdulillah, marah-marah aku lo Bu cuma kula lo lanjutkan seketik, Bu Joni Sintan Bu Joni apa Bu wong liya sing jujur, Bu dhewe Dewi apa Bu Joni Wang pocohane dhewe alhamdulillah ibu-ibu gak usah jawab, kalau tang tangleteng bapak-bapak. Pak, panjenengan jujur menawi dalu ibu-ibu badhe sare kale panjenengan wedakan riyen no apa mboten? Lah. Pun kepangih niku. Eh, ketok gak jujur, Lha lore cara iki duwe bedak kanggo bojone, wong bojone teko ya gak wedakan. Nek kata ini tindak aresan, kata ini rapat, wow, seng jenengi wajah merah, biru, kuning, sampai koyok bikang gosong. Nek kata ini teng pasar ulingi, kape dingu sampai setengah botol teh. sopo yang keduman wangi ini, tukang ojek ambek parkiran. Nek bujoni dewi teko, teko pawon yonya nyedek, bojone noleh kiri mambu brambang noleh kanan mambu jahe akhire bojone ngomong iki wong apa bungu iki <Sessly> bukti cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi mboten enten malih para rawustoya inggih menika itibak teng Gusti Kanjeng Jadi bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain adalah ittiba nderekaken nyunto teng Gusti Kanjeng Nabi. Ini buktinya. Sejauh mana kita mampu ittiba tengkanjeng Kanjeng Nabi? Sejauh mana kita bisa menyesuaikan perilaku kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Sejauh mana kita mampu meneladani akhlak Rasulullah, maka disitulah ukuran kecintaan kita kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tapi yang harus panjenengan semua mengerti, dalam itibak kepada Rasulullah ini, Bapak Ibu, kita menghadapi dua problem, dua problem yang pertama, problem jarak. Yang kedua problem waktu. Kulo panjenengan dipisah dengan jarak yang sangat jauh dengan Rasulullah. Allahumma ala Muhammad. Rasulullah niku dilahirakan teng bundi sampai kemudian Rasulullah diperintah hijrah dan Rasulullah wafat dimakamkan di sana niku jarak e eh, sangking wulingi kiro kiro meh walungewu sampai sengangewu kilo. Kalau kita perjalanan ke sana naik pesawat ya kurang lebih 10 jam. Kalau naik motor, naik mobil seandainya tidak dipisah dengan lautan, ya kira-kira setengah bulan sampai satu bulan. Nek melaku sikil, ya kira-kira telung bulan. Nek berangkang sampean hitung dewi. Ini kunjara jarak kalau panjenengan kalian kanjeng Nabi. Maka jarak yang jauh itu berkonsekuensi terhadap perbedaan-perbedaan situasi dan kondisi termasuk juga sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan kulolan panjenengan peranata sosial yang berbeda adat dan kebiasaan yang itu juga harus disikapi secara arif bagaimana cara kita itiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua problem waktu kita dengan Rasulullah dipisah dalam waktu yang cukup lama sudah lebih 1400 tahun kalau panjenengan terpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka problem yang kita hadapi di dalam ikut Rasulullah kadang-kadang memang ketemu wadah, ketemu kemasan dengan substansi dan atau isi maka kita bisa utuh persis di dalam mengikuti Rasulullah kadang-kadang ketemu kemasan tidak ketemu isi ketemu isi tidak ketemu kemasan Allahumma salli ala Muhammad sing ketemu kemasan ketemu isi selesai Insya Allah nyaris tidak akan ketemu perbedaan-perbedaan pendapat bagaimana cara itibak Rasulullah Walaupun kadang-kadang masih dihadapkan kepada varian-varian di dalam beberapa praktek ibadah yang dilaksanakan Rasulullah yang harus kita pegang teguh untuk kita berpatoan dan kita beritibak kepada beliau. Kadang-kadang Rasulullah di dalam sholat itu Ketika mau sujud, lutut terlebih dahulu nyampe ke bumi sebelum telapak tangan. Lututnya dulu baru kemudian telapak tangan. Tapi kadang-kadang Rasulullah telapak tangan dulu baru kemudian lutut. Niku kan varian-varian yang masing-masing dipotret kalian para ulama sing pundi sing kula panjenengan pilih monggo. Akhirnya jumhur ulama berpendapat sing mayoritas lutut dulu baru kemudian telapak tangan. Tapi kalau telapak tangan dulu kemudian lutut, ya juga enggak apa-apa. Tergantung kondisi ini piambak-piambak. Kadang-kadang Rasulullah di dalam bertakbir, tangannya diangkat kedua tangan, baru kemudian bersedekap. Tangan kiri diletakkan di bawah dada, di atas pusar tangan kanan memegang lengan tangan kiri. Ini riwayat yang dipegang oleh Imam Syafi'i, sehingga di dalam takbir cara kita begitu. Kalau mau miring-miring sedikit ke kiri, tapi ojok ke bantaran. Nek kebantaran ngoten akhirnya rodok ndoyong Nek kat ini berpegangan rodok di tengah ojok sampai ke ngisoran Khawatir wedi apa yang dicekal keliru Tapi kadang-kadang Rasulullah di dalam takbir niku setelah mengangkat tangan Tangannya dilepas dengan irsalan khofifan Dengan lepasan yang halus tidak bersedekap Ini riwayat yang diikuti oleh Imam Malik tapi nek sing ngangkat ditarik ke belakang sampai saat ini ki kula tante panggih ana riwayat sing ngoten. Monggo kula panjenengan derek sing pundi sing penting kalau panjenengan ngerti. Ini varian-varian yang kita ikut Rasulullah karena Rasulullah bersabda sallu kama aitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian semua melihat saya salat apa yang kita lihat apa yang kita dengar dari bacaan-bacaan Rasulullah niku kemudian dipotret oleh para sahabat dan kemudian dipilah dan dipilih ada yang berdasarkan pada kekuatan riwayat atau memang diterima oleh satu ulama tapi tidak diterima oleh ulama yang lain. Maka kemudian perbedaan gerakan di dalam ibadah yang kita laksanakan. Mboten nopo nopo kalau memang terjadi seperti itu. Kulopan panjenengan gedah saling menyadari bahwa semuanya semangatnya itibak. Jumatang gusti kanjeng nabi. Podo-podo niat Ndere akan kanjeng nabi. Cuma Ndere dengan cara yang tidak sama. Karena memang ada banyak riwayat yang menjelaskan itu. Sing salah niku kadang-kadang mengikuti satu pola rumungso bener dhewe gak gelem nerimu sing liyo malah kadang-kadang nyalah-nyalah. Lah niku akhlake pun sing mulai teb niku. Akhire krono gegeran. Sing sito ngolek dalile kunot. Dengan keunggulan-keunggulannya bahwa kunut di dalam sholat subuh itu disunahkan sing to malah ngelemah-ngelemahkan dan membid'ah-bid'ahkan sing damel kunut akhirnya rodok gegeran ketemu Kang Sadi apa jari ini Kang Sadi? sing kono jari ini subuh kutu kunut nek gak kunut iku keliru jari ini sing kono nek subuh gak oleh kunut nek kunut iku bid'ah. maka aku netral antara kedua-duanya apa gak usah sholat subuh Nah, ikut nih bos ketemu Kang Asep ngotot itu gue bahaya. Maksudnya nopo, monggo sedoyo podo-podo semangat derek kanjeng Nabi. Kalau pas ketemu, ayo saling menguatkan. Seumpama cara ikut Rasulullah tidak sama antara satu yang lain, ayo kedah saling menghargai. Itulah perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi rahmat, bukan menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kadang-kadang memang tidak ketemu Bapak Ibu Antara ikut Rasulullah itu antara kemasan dengan isi Konten tiang sing maus satu riwayat Ini namanya hadis fi'li Hadis fi'li itu perbuatan Rasulullah yang dipotret oleh sahabat Berarti niku Dawi pun saking sahabat memotret perilaku Rasulullah Isinya hadis karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dah kolal wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk ke jamban, apabila masuk ke WC, Rasulullah melepaskan cincin. Krono ngaji yo pati puntas. Semangati sedoyo, balik sunnah, balik sunnah, balik sunnah. Nopo malih kemampuan membaca hadis hanya melalui terjemahan, gak ngaji sing runut kepada para kiai kepada para ulama melalui jalur sanat yang bersambung kepada Rasulullah langsung mengambil kesimpulan sendiri bahwa dianjurkan melepaskan cincin kalau masuk ke kamar mandi akhirnya ada ibu-ibu baru beli cincin emas 10 gram masuk ke kamar mandi cincinnya dilepas ditinggal di luar begitu keluar cincinnya gara-gara Nah, ini akan berbeda para rawu sedoyo kelawan para ulama yang kemudian menjelaskan terhadap makna dan kandungan hadis ini tidak dengan cara moco dewe tanpa perangkat keilmuan yang jelas nopo male cuma modali moco terjemahan Nek ngaji tentang pesantren, ngaji tentang kiai kiai jelas no. Apa ore Rasulullah nek melebu jamban, nek melebu WC, cincinnya kok dilepaskan. Jadi tidak sekedar memotret lafat dengan makna, tapi ada namanya ideal moral. Kenapa begitu? Dicek. Nek dalam kerangka kajian ilmu hadis ini ku asbabul wurudnya juga harus diketahui dan ada apa di balik itu. Akhirnya diuraikan kalian para kiai sehingga jinir rodok tuntas. Ini Rasulullah kalau masuk ke kamar kecil melepaskan cincin karena di cincin Rasulullah ada tulisan Muhammadur Rasulullah berarti kesimpulan hukumnya nopo disunahkan melepaskan segala sesuatu yang ada asma Tak tatkala masuk ke kamar mandi jadi yang dilepaskan sudah bukan cincin tetapi apapun yang ada asmaknya cincin yang gak ada apa-apanya tidak perlu dilepas niki itibak rasulullah niki berarti ikut rasulullah yang mana apakah setiap cincin dilepaskan atau setiap sesuatu yang ada asmaknya itu pun beda pemahaman Paham gak? Nek cincin ini panjang dengan cincin gula, gak ono asma, ayo gak usah dilepas. Napa malah cincin emas hilang bu? Walaupun bukan cincin, tapi di situ ada asma Allah, ada asma Rasulullah, maka itulah yang dilepaskan itu sebagai ganti dari bahasa wado akhotamahu karena yang dimaksud dengan khotam itu adalah kullu ma kutibat fihi ismullah wa ismu rasulillah segala sesuatu yang ditulis di sana asma Allah dan asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun contoh yang nomor kali zaman pun kanjeng nabi menawi adzan teng bundi bapak ibu panjenengan nate pirsa Pernah mendengar informasi waktu zamannya Rasulullah kalau adzan di mana? Di tempat yang tinggi, di atas lo teng. di atas tangga. Itu riwayat-riwayat yang -riwayat Kenapa kalau adzan zaman Rasulullah harus di tempat yang tinggi? Karena pada waktu itu belum ada loud speaker. Tujuannya biar suaranya kedengaran kemana-mana. Tapi ternyata remaja masjid saat sakniki Muadzin sakniki Teng masjid miftahul jannah Teng ulingi Pinter dari Rasulullah Adanya tidak perlu ke menara ke tempat yang tinggi, adanya cukup di bawah yang ditaruh ke atas kabel kalilot speakernya. Saat ini kini tanglet panjenengan, sing diaranin dari akan Rasulullah niku ada nih tetap munggah ke te atas menara tapi tidak menggunakan speaker atau yang ikut Rasulullah adanya cukup di bawah speakernya yang dijunjung tinggi ke atas sing kundi sing Rasulullah ayo sing kundi sing Rasulullah ayo ngaji ini kirim sing adhan cukup di bawah sing penting speaker di atas suaranya nyampe kemana mah karena itu yang menjadi substansinya Jadi yang diikuti bukan bentuknya Tapi apa yang menjadi tujuan atau makosid daripada perilaku itu Akhirnya apa yang terjadi karena tidak memahami terhadap perilaku Rasulullah Dari aspek bentuk formal kemasan, substansi dan isi Ada yang baca hadis Ketemu salah satu hadis, Pororawu Sedoyo, yang menggambarkan tentang perintah Rasulullah kepada para sahabat tatkala Sayyidina Ja'far wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sekarang sedang bergabung. Mereka sekarang sedang berduka dengan wafatnya sahabat Ja'far. Berarti di hadis itu diuraikan, dijelaskan perintah Rasulullah kepada para sahabat untuk membawa makanan ketika takziah kepada sahabat Ja'far. Sak mantuni mauhs hadis niki terus eling teng ngulinge nang blitar. Kok beda ya ambek tang blitar. Nang blitar nih ana wong sedo kemudian takziah. Gak gowo go. seko tapi sing tak zia, sing dikei seko berarti bedo ini nek ini, ini keliru iku sing neng belitar kabeh iku salah kiai kiai iku kabeh akhirnya ngoten karena enggak memahami bagaimana hakikat dari perintah Rasulullah setelah itu kemudian menyalah-nyalahkan membid'ah-bid'ahkan Wonton apa wantan? Wontan, apa wontan. Padahal para ulama niku krana negoroni ilmu nih memahami satu hadis tidak langsung membaca lafaz dan makna. Nopo anggota para sedaya, para ulama niku berfikir, nih nang belitar ada orang wafat. Nopo males sing wafat niku bangsani kiai, bangsani ulama. Sing takziah niku sampai tiang pinten. Sing takziah sampai tiang pinten kuatah nge? sampai ribuan nge? bagaimana kalau ribuan orang yang datang takziah itu masing-masing membawa nasi yuk kira-kira ini -kira, Nek kabe sing teko takziah ini ku kabe gawa sego jadi ini jadi apa segoni basi segoni bosok Akhiri nambah penggawinan yang tuan rumah iki nggak cocok ambek perintah Rasulullah ambek substansi yang diinginkan dari hakikat perintah Rasulullah niinggu akhirnya para ulama biyen diingatkan kepada masyarakat kepada umat nik neng belitar onok wong mati kabeh sing tak siang nggak usah gawa sega tapi gawa Sing luwe apik malih sanajan gak beras gak apa-apa luwe ringan gawa. Uh, pinteran malih. Keranten napa perintah bukan masalah nasi yang dibawa, tapi HKKT perintah niku ketika kita takziah, kita mendoakan, kita menghibur, kita meringankan beban keluarga. Berarti HKKT membantu. Nek gawa sego persis seperti yang diperintahkan Rasulullah Wakdal niku duduk membantu tapi nggak ruwet Gimana nggih? Menawi sing takziah niku gawa beras kan iso diatur masa pinten. E Kalau yang takziah itu orang seribu kemudian masing-masing membawa beras 2 kilo sampai 5 kilo kan bisa dapat 2 ton sampai 5 ton tapi yang dimasak cukup satu kintal. Gimana nggih? Lah apa kok sih ana sing dimasak? Lho lho nggawa beras 2 kilo 3 kilo, nek dimasak dibalekno paling akeh ya sak on. Lah kalau kita kemudian dapat beras kuatah kok gak ditok noblas? Tonggone ana sing rasan-rasan. Enak nek ngono, kepaten ping 5 iso budal haji. Ya apa ngono ya beras iso didol kaya budal haji. Nah, ini beda sudah pemahamannya. Maka kalau niku kula tanglet panjenengan sing itibak kanjeng Nabi, sing cocok mek kanjeng Nabi, sing nyonto kanjeng Nabi menawi wonten tiyang sedo teng blitar sing takziah gawa beras napa gawa sego? Gawa beras napa gawa sego? Lah niki itibak lho. Karena ini problem sederhana cuma gara-gara niki sing gak podok, kadang-kadang sing gak tutup, ambek wawasan ini sempit, niku gampang nyalah-nyalah nuwong, karena dianggap gak cocok, gak cocok ambek kanjeng nabi. Lain ini yang diajarakan kali para ulama ahlu sunnah wal jamaah Koro kiai teng jam iya ulama Karena nggak bisa sama para rawus Allah masalli ala muhammad Nek ketemu gak masalah antara kemasan dengan isi, tapi ini terjadi benturan, sing dijogo kemasan nopo isi, roto-roto para ulama jogo isi gak jogo kemasan. Karena substansi ini kulo sing dijogo. Allahumma ala Muhammad. Nah, hari-hari ini kalau panjenengan ningali meh umat Islam teng Indonesia niki memperingati Maulid Nabi. Nggih napa Saat ini tanggal pinten? Rabiul Awal. tanggal 6. Nah, Mbesaya memperingati Maulid Nabi. Panjenengan sing memperingati Maulid Nabi kula tanglet. Kira-kira panjenengan niku niate nderek sinten? Panjenengan bermaulid niku nderek sinten? Nek nah, ojo ragu. Panjenengan bermaulid nderek sinten? Nderek Gusti Kanjeng Nderek Gusti Kanjeng terus dia ditangleti malih nopo wonten riwayat sing nyerita akan. kanjeng nabi nate mulutan goyok ngiten boten won boten won gak usah mengada-ngada panjen juga ono tapi panjenengan mulutan niatin derek sinten derek kanjeng nopo kanjeng nabi nate mulutan goyok ngiten bo lebih piye rek carane piye iki pas Niki berarti derek substansi ini, derek semangat didawahkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman <tuhkan> yajma'u Katakan Muhammad dengan fadhol dari Allah Dengan rahmat dari Allah Hendaklah mereka bergembira Ini Zahir ayatnya Jelasakan ngoten. Kulo panjenengan ken ken bebunga menawi angsal fatol lan rahmat sangking gusti. Lo kok iso jadi dasari maulid nabi ku yopo. Ya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sebagaimana dirunut dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah adalah al-ilmu yang dimaksud dengan rahmat Allah yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berarti kula panjenengan diken-ken bebunga kalau mendapat tambahan ilmu dan mendapat rahmat sementara rahmat terbesar dalam kehidupan manusia adalah dilahirkannya Gusti Kanjeng Nabi. Dari mana penafsiran ini? Menafsirkan surat Yunus ayat 58 dengan surat Al-Anbiya ayat 107. وَمَا إِلَّا رَحْمَةً Jadi menafsirkan dengan ayat ini Tidaklah saya utus engkau Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran yang menempati urutan teratas dalam tafsir bil Ma'thur. Surat Yunus ayat 58 ini juga ditafsiri dengan hadis riwayat Imam Muslim ya ayuhan nas ma'ana illa rahmatun muhdatun wahai para manusia saya tidak lain kecuali rahmat yang dihadiahkan kepada kalian semua. Allahumma salli ala Muhammad. Niki para Kemudian Rasulullah ditanya dari Abi Qatadah al Ansori suila Ansau miyomil isnain Rasulullah ditanya tentang puasa pada hari Senin maka apa jawaban Rasulullah fihi wa fihi unzila alaiya pada hari Senin saya dilahirkan dan pada hari Senin saya mendapatkan wahyu berarti Rasulullah itu bergembira atas kelahirannya sendiri dengan cara berpuasa. Lah, ana sing takon, napa nek kalau panjenengan mulutan kadang-kadang kok dengan peringatan, napa kok mboten poso? Puasa adalah varian daripada menunjukkan rasa kegembiraan, tetapi kegembiraan tidak hanya dengan cara berpuasa, melainkan bisa dengan berperayaan seperti umumnya yang kita laksanakan di kampung-kampung sampai saat ini. Berarti kalau panjenengan bermaulid nderek gusti kanjeng nabi. Lalu nopo kanjeng nabi nate mulitan ngoten jawapan nih Lalu kok iso karena mengikuti substansi dari apa yang dipraktekan, dicontohkan oleh Rasulullah. Allah. Niku itibak niku. Niku no ilmu nih itibak niku. Allahumma salli ala Muhammad. Napa ketika menerjemahkan perilaku Rasulullah disebutkan dalam beberapa kaidah kaan akalama yajiduhu fi ka akala ma kaan akalama yajiduhu fi arudih wa ka'ayal bisama yalbisuhu ma ayal wa kaan rokibak ma yajiduhu fi makaneh Bagaimana Rasulullah memakan makanan yang dihasilkan dari tanaman yang ditemukan di sekitarnya. Rasulullah seneng dahar-daharan nopo yang dihasilkan dari tanaman-tanaman yang ada dari hasil bumi yang ada di situ. Nopo sing didahar Rasulullah kurmo. Nopo sing didahar Rasulullah gandum, sing didamel roh, roti. Akhirnya kerantan Rasulullah niku dahar kurmo dahar cukup dengan tiga jari. Sebab sing di dahar kurmo. Wong ulingi sing di pangan soto ambek rawon. Akhirnya kata ni mangan derek kanjeng nabi nganggu telung jari ka iso. Nopo yo kuai mbek tuduwe ya, kengelimbung ni di dijoko nganggu telung jari. Lalu kemudian ketika kita tidak makan dengan tiga jari kita tidak ikut Rasulullah. Loh, wong sing didahar buatan sami. Rasulullah niku dahar dengan tiga jari sing didahar kurma, sing didahar kula panjenengan rawon. Nek sing didahar kula panjenengan soto, ayo tiga jari niku nyepeng sendok mawon. Tiga jarinya berpegang kepada sen, sendok. Sendoknya nanti yang dijadikan alat untuk mengangkat. Kenapa? Karena nggak bisa. Nek mangan soto Mbak rawon nganggo telung nyari ini gak iso. Pak maksudnya ini Pak maksudnya lah ini kupa, memang makanan yang ditemukan coba kalau kita kaji lebih jauh memang akhirnya di dalam kita berpuasa itu kan dianjurkan berbuka dengan kurma kalau tidak ada kurma maka pakai air Niku kalau berpuasa nah di daerah yang memang kurmanya banyak gak masalah berarti cocok prakteknya dengan apa yang dilakukan Rasulullah kemudian kita ikuti kalau panjenengan tang melingi saat ini pun kurma kata nge kata gitu. tumpas teng tuku tuku pun kata nge nge monggo kalau panjenengan menawi siam buka dengan kur kurma tapi di daerah-daerah sing kurma ini gak ono sing ono malah sawo sing ono rambutan panjen kurma ini gak nopo nek buko niku langsung rambutan atau langsung meloncat ke air karena kurmanya tidak ada. Niki mempengaruhi mangkin niki tentang hasil Eh ternyata di kurma itu bukan karena faktor kurmanya saja. Iya memang yang dipraktekkan Rasulullah kurma, tetapi di dalam kurma itu kan ada manisnya yang yang lebih cepat untuk mengembalikan tenaga. Manisnya Niku. Maka kalau memang di tempat itu kurma tidak ditemukan yang ada sawo, kenapa tidak kita berbuka dulu dengan sawo, baru kemudian dengan air. Karena memang tidak ditemukan yang persis seperti itu. Karena yang kita tangkap adalah substansinya. Nek ketemu gak masalah. Paham gih? Akhirnya teng deso deso bien, kurmu tase angil, nek posoan umu megawe ko... Gini <tuh> apa enggak? Tasik usum gini sampai tadi gini. Akhirnya nih posuan gawe kolak, kolak kolak gedang, kolak kolak nopo. Di situ ada manisnya, karena manis itu lebih cepat mengembalikan tenaga. Jadi nih begitu mau ribu kok langsung mangan kolak. Karena panjang, gak enggak duwe kurma. Iku ulama-ulama kita riin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini ku nggak sembarangan tradisi ini ku menerjemahkan. Karena memang nggak seluruh daerah terjangkau itu no kurmo nengge saniki kan pun kuatah Nek bien kan rotu angil tak. singkatnya ini mangan kurmo ngenteni ziarah haji kan. Lo wongi gowo toko Mekah nang ampel yo rotu angil bien. Saniki kan pun nyampe dan bunti-bunti ya monggo nggo balik akan tentang beriko krono ketemu antara substansi dengan i isi. Bagaimana cara Rasulullah berpakaian? Cara Rasulullah berpakaian memakai pakaian yang paling umum dipakai orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya tampilan pakaian Rasulullah nopo jubah. Karena memang itu yang umum yang lazim yang ada di sana. Di dalam jubah masih ada sirwal ditambah kalian serban. Allahumma salli ala Muhammad berarti nih tiang sak niki niki ngangge jubah niatin derek kanjeng nabi akan dapat pahala karena semangat itibanya. kalau panjenengan sak niki damel jubah niat itibak tang rasulullah ya oleh ganjaran krono panjen niat itibaknya tapi kudu cocok munasabahnya kapan nganggo jubah digowo pengajian ahad wakih teng masjid Welingi belitar Kapan nganggo jubah, tepake selawatan. Kapan nganggo jubah, tepake jumatan. Kapan nganggo jubah, tepake pengajian. Lah nek kula panjenengan tepake menek klapa ambek bajak tanah yo ojok jubahan. Iku rocok <susuk> rowet. <kaya penyakit> dadi <tuh> sing nganggo jubah niat derek Rasulullah wis oleh ganjaran. Cuma nek juma' krana nganggo jubah, ojok rumungso awake dhewe paling nyun. Niki sing dadi penyakit. Allahumma sholli Muhammad kalau kita pakai jubah kemudian kita niat itibak Rasulullah maka kita akan dapat pahala karena memang itu yang dipakai Rasulullah cuma kalau panjenengan ah, menawi namun gawe jubah tok goro-goro kelawan modal jubahan tok ojok rumong sosing paling nyun, ojok rumong sosing paling nyunah sampai nganggep sing nganggo batik gak ono nyunah nyunah iblas padahal bapak-bapak sing sakniki damel batik niku niati podo itibak Rasulullah Loh, lo, iso? Ya sakit. Bapak-bapak yang pakai batik itu juga niat ikut Nabi. Apa bisa? Bisa. Kok bisa pakai batik niat ikut Nabi? Apa ada riwayat yang mengatakan Nabi pakai batik? Sejauh ini belum ditemukan. Loh, lalu dari mana? Semangat Rasulullah memakai pakaian yang umum dipakai orang-orang yang ada di segi Tarnya, Nek neng blitar sing akeh gawe batik, pancen onok sing gawe batik, pancen onok sing produksi batik. Berarti yang pakai batik juga niat ikut Rasulullah, sakna jani tampilani bedo. Sing wis nganggo jubah, ayo niat ikut Kanjeng Nabi, panjenengan dapat kesunahan karena niatnya, tapi jangan merasa paling cocok dengan Kanjeng Nabi hanya dengan jubahnya. Karena yang pakai jubah ngoten niku mboten namung Kanjeng Nabi, Abu Jahal yang nganggo jubah kaya ngono pisan. Paham? Paham? Ini gue pakai yang nengotan, ini gue lo itiba. Intinya nopo, frame niki gue buka para rawuh setyo. Ayo ketika kita sama-sama niat ikut Rasulullah, kalau memang ketemu dan sama-sama bentuknya, ayo saling menguatkan. Tapi ketika tidak sama, ayo saling menghargai. Gak ada yang itu ingin membedai Rasulullah. Niatnya bodoh-bodoh kepingin derek gusti kanjeng Nabi. Cuma antara satu dengan yang lain kadang-kadang dihadapkan pada sesuatu yang beda. niku bodoh. Cuma kadang-kadang gak ketemu bentuk. Eh, karena memang banyak riwayat-riwayat yang kita ikuti. Maka dari situ para sedoyo. Substansi dari kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam adalah justru tatkala kita mampu untuk memberikan, untuk menerjemahkan sisi-sisi kepribadian Rasulullah yang kita jadikan sebagai akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Utama ini, apa? kenapa Rasulullah keberadaannya membawa rahmat? Karena ajaran-ajaran Rasulullah kalau kita laksanakan, kita ikuti dengan sportif, kita pegang dengan konsekuen, maka di situ akan membawa kepada kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Tidak ada kebaikan kecuali di dalam ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada bagi orang yang ikut Rasulullah kecuali akan mendapatkan limpahan rahmat dan kebaikan. Allahumma, Allahumma, maka, saat ini, yang ditinggali sejauh mana orang itu, itibak Rasulullah harus kita lihat sejauh mana dia mampu untuk memberikan kedamaian, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, untuk menguatkan tali persaudaraan, untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Karena itulah, ahlak Rasulullah. Sehingga tidak patut bagi orang yang teriak-teriak mengajak kita kembali ke sunnah, mengajak kita kembali kepada akhlak Rasulullah, tapi pada saat yang sama dia mengajak dengan cara yang kasar, dia jauh daripada kesopanan dan kesantunan, tidak menghargai terhadap sisi-sisi kemanusiaan. Maka ini di awal kalau wau matur, ake solawat dereng mesti ikut cinta neng kanjeng nabi, nuk uri piyogak ngegowo rahmat neng keluarga. Jadi orang wedok wis melok-melok di iya neng dindi ya dari yang mesti dia dikatakan itu bak tang Rasulullah. Nek wis gak pati tepak ngopeni buju Ya pada-pada ngoten itu para rawuh sedaya. Mau enggak Bagaimana akhlak dan kepribadian Rasulullah yang ditampakkan dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita potret ada di dalam salah satu nasar ketika menjelaskan tentang maulid bagaimana mencari kebahagiaan yang diajarkan oleh Rasulullah disitu situ digambarkan kanat yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'im wal masharib qalbuhu la yanamu wa la yaghfalu bal lil khitmati 'ala tawa mi muran kib in uziya ya afwa la yuankim in khusma yasmut wa la yujawi اللهم صل على محمد bagaimana Rasulullah selalu menampakkan keberkahan kebaikan pada setiap makanan dan minuman yang hadir pada makanan yang ada yang dihidangkan Rasulullah itu selalu menyenangkan orang yang menyuguhkan Kalau kemudian mau dahar Ternyata yang disuguhkan itu adalah daging Maka Rasulullah akan menyampaikan Pancen saat niki kula ibu butuh niki Gawe tambahan energi Tapi ini Sing metu disuguhkan niku sayur gampangan ini Kira-kira Rasulullah akan menyampaikan Kula pancen rodok butuh niki Gawe tambahan serat Akhirnya apapun yang diberikan itu diterima dengan senangi hati. Niku kunci kebahagiaan yang akan diterima. Podo kali kulo sa'niki. Alhamdulillah begitu saya duduk di sini, di depan saya ada satu gelas air putih. Alhamdulillah. Ditambah lagi dengan satu gelas niki kiro-kiro wedang jahe. Alhamdulillah. Kulo pun cekap bersyukur walaupun belitar ke Jember niku perjalanan 6 jam ngaji satu jam setengah pulang 6 jam lagi kurang lebih sekitar 14 jam jadi kalau 14 jam perjalanan yang diminum seperti ini dijamin tekor wang sule antara nih sing melepuh ambek sing metu wis gak imbang seharusnya nopo sing metu iku paling rendah ono susu ono energen Niki contoh itu senyatanya kebutuhannya tapi karena yang keluar ini ya sudah anggaplah bahwa inilah yang terbaik dari Allah untuk saya hari ini karena memang inilah takaran rizkiku lo dinten niki sehingga akhirnya ketika saya ketemu dengan ini saya cukup mengatakan Alhamdulillah yang keluar air putih Bismillahirrahmanirrahim Niki ini umbe setoyo akhirnya wetenge cuma kembung wang suli anyang-anyangan <S agents> tapi hikmai nopo ini memperlancar air seni mengobati dari kolesterol begitu ketemu dengan wedang jahe kalau unjuk pisan wong besmetu. Uh. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah onok wedang jahe sing metu iso nambani suara sing serak perkara kula butuh susu-susu saiki gak onok gak usah ngomong-ngomong sebab nopo nih uang niku angsal nikmat kok noleh nang barang sing liyo sing ono maka nikmat sing ono iku diangkat oleh Allah nopo male sing dipikir dereng mesti teko jadi untuk apa saya mikir yang tidak ada ya yang ada ini kecuali dengan saya bilang begitu panitia ada yang mengerti kemudian muncul itu rizki lain itu <tuh> lah buatan ini menyederhanakan bagaimana kalau kita sudah membaca dan ini semangat ittiba niku yang paling penting karena apapun yang ada membawa kedamaian ini mungkin yang setiap hari muncul dalam kehidupan panjenengan berapapun yang mampu diberikan oleh suami panjenengan kepada panjenengan asalkan memang itu yang diterima dari Allah ya bu gak nakalan ya panjen ikut oleh dikek kabeh kepada istrinya ya diterima diterima ambil lapangi dodo tapi ini panjen gusti Allah maringi panjenengan kelonggaran ya dinikmati Bapak ini Gusti Allah, juga ojo oh, disia-siakan dinikmati. Ndak apa-apa besok Bu sampean bilang matur teng bapak -e. Mas Vessel. Nang endi? Natasa Skin London Beauty Center. Di mana? Di Kediri. Karanten nopo? Nang beli gak lengkap. Piro Bu? telung juta budal panjenengan. Benjengi male panjenengan matur teng bapak -e, Pak. Aku tak tunggu wedak. Apa iki ono ultima? Iki ana dasar, ana pelembab, ana dempul. Lha dempul apa, Bu? Yo kaya mobil niku, Mas. Nek merontok-merontok didempulkan alus, engkok bibike alus pisan. Piro 3 juta diparingi panjenengan budhal. Benjing malis, sang aku tak kerimbat, luluran, mandi susu, pedikur manikur. piro rong juta diparingi panjenengan kanggo dan dan panjenengan ngentek 10 sepuluh juta gak mas ala bu sebulan bu ngomong api api neng bapak e dengan catatan garwani panjenengan niku penghasilannya sebulan di atas dua ratus juta <tun> 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 saya nopo pembetan saya nopo pembetan lah giliran bojone sambian niku yo beca yo ngarit Yon jadi kuli, yon jadi tukang, ojo ngomong vessel yuk. maskat ini vessel, vessel untuni gue ya ini. Wong kiro kiro dapur gak ngebul. Mau tanya apa nopo? FIFA nomor 4 Gak usah bingung golek deodoran, Nek panjen gak iso tumpas reksona, ya cukup tawas. Nek tawas kurang mandi panjenengan sakit damel gamping. Insya Allah mau tenang mampu sak ini rontok panjenengan itu. Lah niki konteknya kan menyesuaikan maksudnya, menyesuaikan dengan meyakini bahwa apa yang hadir di hadapan kita itulah anugerah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Nih pun ngoten insya Allah mana niku adem, mana iku tenang, mana iku remen. Sebab yang biasa ganggu ketenangan dan kebahagiaan kita dalam keseharian kita niku nopo, tidak tercukupinya kebutuhan karena faktor ekonomi. Tapi kalau semuanya diterima dengan keyakinan bahwa apa yang ada di hadapan kita niku peparingi gusti Allah yang diyakini di situ ada kenikmatan, insya Allah manah kulo panjenengan dengan jembar. Sing nomor kali nopo, faktor sosialisasi kita ketika kita berhubungan atau bersosial dengan orang lain. Kadang-kadang urip kulolan panjenengan, kalau panjenengan sampun niati niat api, tapi kadang-kadang ditompo salah. Gino bonggi, tasik wantan sing ngerasani, wantan dah. Ta. Tasik wantan sing caci maki, gino bonggi. Tasik wantan sing zalimi, Tapi nih kulo panjenengan niku niat jeng nabi, nih kuniat kanjeng nabi ini kijunto nih. <tuluh> in uziya yakfu walayu akib, in khusi mayasmut walayu jawib. Rasulullah itu kalau disakiti memaafkan dan tidak balas dendam kalau dimusuhi diam dan tidak menjawab ini kunci ini nah akhirnya pribon para Niki ini sekedar contoh bagaimana hakikat itibak kita teng Rasulullah buatan namun akon-akon, boten namun jargon tapi sejauh mana kepribadian Rasulullah itu mampu kita teladani dan kita terapkan dalam keseharian kita? Niku singgara urip kalau panjenengan berkah dan akan berlimpah cinta dan kasih sayang. Allahumma Kenapa ketika kita dicaci kemudian kita marah? Kenapa ketika kita dimaki kemudian kita merasa tersinggung? Apakah memang ucapan itu menyakiti? mana ada ucapan yang menyakiti Engge nih kalau panjenengan dibaca engge nih kalau panjenengan ditempeleng niku ngelarani kalau cuma ucapan oh sakit juga sakitnya tuh di sini di dalam hatiku apakah hatinya terlalu rapuh sehingga hanya dengan ucapan kemudian merasa sakit eh ternyata ketemu poro bapak poro ibu karena kita meletakkan diri kita terlalu tinggi kalau kita tidak terlalu tinggi meletakkan diri kita dan kita memahami apabila ada orang bersikap kurang tepat karena orang itu belum paham terhadap kita, maka insya Allah kita tidak gampang sakit hati. Bagaimana ketika Rasulullah hijrah ke Taif? Rasulullah menemui tiga pembesar Taif: ada Mas'ud, ada Habib, ada Abdul Lail. Rasulullah menyampaikan kepada mereka kalau tujuan kedatangan Rasulullah ingin mengajak mereka bertauhid kepada Allah, tapi apa yang terjadi? tiga pembesar toib memerintahkan kaumnya untuk berdiri di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah dengan memegang batu dan begitu Rasulullah lewat Rasulullah dilempar dengan batu sampai kening dan jidat Rasulullah mengalirkan darah pada saat itu datanglah Malaikat Jibril menampakkan keperkasaannya menunjukkan kekuatannya Malaikat Jibril dawuh Teng Rasulullah Ya Rasulullah Amaroni Rabbi an uti'aka fi kaumika lima sona Gusti Kanjeng Nabi, saya datang ke sini mengikuti perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, mengikuti Nopo sing akan panjenengan perintah akan tangkulo. di dalam membalas perbuatan orang-orang toib sing kurang ajar teng panjenengan. Nopo jawabani Kanjeng Nabi, buatan Uzango Malaikat Jibril, mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak ngerti mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak paham seandainya mereka paham mereka tidak akan seperti itu kemudian Rasulullah menengadahkan tangan dan berdoa Allahumma dikaumi fa'innahum layaklamun Allahumma salli ala Muhammad artinya tatkala kita mendapatkan perilaku yang kurang nyaman dari orang lain orang yang kita harapkan kemudian menghargai kita tetapi penghargaan tidak kita dapatkan malah kadang-kadang sikap acuh, sikap dingin, atau bahkan sumpah serapah yang kita terima, kita tidak perlu berkecil hati. Orang berbuat seperti itu karena tidak mengerti. Kalau orang mengerti maka tidak akan seperti itu. Makanya makolah yang luar biasa yang harus kita renungkan bersama. Nopo prorawo, nahnu kaumun ra'i'un yuhibbuna. Kita ini orang istimewa. Bagi siapa? Orang yang mencintai kita. Tapi kita ini biasa-biasa bagi orang yang proporsional memandang kita. Tapi kita ini juga menyebalkan bagi orang yang membenci kita. Jadi ketika kita merasa dihormati, dihargai, dicintai di satu komunitas dan kemudian kita berpindah ke tempat lain dan di situ penghargaan tidak kita dapatkan, kenapa kita harus sakit hati? Wong yang kita ketemui adalah orang yang tidak mengerti siapa kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku tambah nengotan. Oh di belitar, dia adalah seorang tokoh di mana mana disanjung di mana mana dihormati. Tapi kemudian begitu nyampe di Mekah pada saat tawaf ketika dia ingin mencoba ke Hajar Aswad dia juga ditendang-tendang dan didorong-dorong oleh orang lain. Akhirnya akan mengatakan apa kalian tidak mengerti kalau saya ini tokoh? Yo saya ngerti tokoh kan tonggoni. Nih wes nyampe nonggono kan wong bodoh gak ngerti ini. Jadi ketika ada sikap yang kurang tepat, ya orang itu kan memang tidak mengerti. Kenapa harus dipaksa untuk mengerti? Maka tatkala ini kita kembangkan dalam keseharian kita Kemampuan pengelolaan emosi Sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah Kita terapkan dalam segala lintas pergaulan dan koneksi sosial kita Maka insya Allah kalau panjenengan akan selalu adem hati Akan selalu ayem Kenapa? Karena kita mampu memandang segala sesuatu itu dari sisi baiknya Kalau kita dicaci oleh orang lain kemudian kita akan mengatakan Alhamdulillah Orang itu mencaci saya berarti membantu saya menemukan kekurangan saya. Seandainya nggak ada orang yang mencaci saya tidak mengerti kalau saya ini masih banyak kekurangannya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Niku kemudian Dawuh Al Muslimu man salim Al Muslim wa yadih. Kualitas keislaman seseorang harus dilihat sejauh mana dia mampu menebarkan kedamaian kepada sesama, mampu menebarkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Itu kualitas keislaman seseorang sampai disebutkan juga dalam riwayat yang lain. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum wa li ahli. Paling sempurnanya iman seorang adalah yang paling baik ahlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Jadi bapak-bapak gini kuwau. Wow ukurani mahabbah, ukurani itibak Rasulullah harus mampu menerapkan sisi-sisi kepribadian Rasulullah dan akhlak Rasulullah utamanya dalam menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama itu semakin kuat perilaku Rasulullah ada dalam ke kehidupan kita maka semakin kuat pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengajarkan kita menebarkan kedamaian Afsus salam wa wa sallu Sebarkanlah salam, sebarkanlah salam. Bukan hanya sekedar lip of service. Bukan hanya sekedar pemanis bibir, tetapi salam yang kita ucapkan itu adalah jaminan dan komitmen kita untuk menebarkan kedamaian. Apabila seorang pemimpin mengucapkan salam assalamualaikum Kedamaian akan ada pada kalian semua tatkala saya berdiri sebagai pemimpin kalian karena saya tidak akan melakukan kecuali yang terbaik dan terindah buat kalian. Itu komitmen salam. Ketika seorang suami mengucapkan salam kepada istrinya, apalagi ada saat bertemu langsung mengecup keningnya, assalamualaikum ya zaujati, kedamaian ketentraman akan selalu ada padamu ketika saya hadir sebagai suamimu karena saya tidak akan melakukan kecuali yang terindah buat dirimu. Niki salam, salam. Dan ini akhlak Rasulullah. Maka ayo kalau kita ingin mengajak kepada orang lain, ajaklah dengan kedamaian. Adaklah dengan ramah. Karena Islam yang akan kita sebarkan, Islam yang kita pegangi, Islam yang kita yakini adalah Islam ramah dan rahmah, bukan Islam yang marah-marah. Ketika kita mengajak orang lain, mengembalikan orang lain kepada sunnah atas nama Rasulullah, maka, jangan pernah menunjukkan sifat-sifat perilaku yang bertentangan dengan sunnah. Jagalah perdamaian, jagalah persatuan, hormati orang lain. Kalau tidak ketemu dari sisi keimanan dan ketakwaan yang sama, maka hormati karena ada kesamaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau itu pun tidak ketemu dalam kehidupan kita, hormati atas nama kesamaan dalam harkat martabat kemanusiaan sehingga masing-masing memerlukan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang tanpa harus membeda-bedakan antara satu dengan yang lain karena inilah sejati daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkarakter rahmatan lil alam inti dari apa yang saya sampaikan dari awal kita mendapatkan jaminan bersama dan berkumpul dengan Rasulullah kalau kita punya mahabbah, kalau kita cinta kepada Rasulullah. Tapi kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup dibuktikan dengan kata-kata, tidak cukup dengan puja-puji dalam bentuk sajak dan puisi, bahkan tidak cukup dengan banyak bersolawat. Kecintaan kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan ittiba Rasulullah. Tapi problem ittiba tidak cukup kita hanya modal semangat, tapi harus modal ilmu. Bagaimana cara ittiba kepada Rasulullah dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, mengingat ada problem jarak dan problem waktu, maka ikutlah para ulama, ikutlah bimbingan para guru di dalam ikut kepada Rasulullah, sehingga ikut Rasulullah dengan cara yang tepat. Kalau seumpama terjadi perbedaan dengan yang lain, maka kita harus siap untuk saling menghargai karena masing-masing punya semangat untuk ikut Rasulullah, walaupun kemudian hasilnya berbeda antara satu dengan yang lain. Jangan karena atas nama agama. Kemudian memecah belah antar umat, hanya semata-mata merasa paling benar dalam cara ikut Rasulullah, karena justru atas nama agama mampu menjadikan umat ini bersatu dalam persaudaraan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Insya Allah, dengan semangat yang kita pupuk di dalam meneladani Rasulullah, maka kita akan bersama dengan Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersama-sama dengan Rasulullah kelak di bawah panji agama Allah dan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan niat dan hajat dari kulo panjenengan stoyo ingkang rawuh pada pagi hari ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> اللهم يا عديم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا. وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا موني كل فقير يا مأمن كل خائف يا صاحب كل فريد يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثيرة وأنت عليم بها وبصير يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ونسألك التيسير المعافاة في الدين والدنيا والآخرة Yasir lana umurana Balli maqasidana Hakik amalana Tamim raja'ana Birahmatika Ya arhamar rahimin Ya Allah ya Rabb Kami bersimpuh di hadapanmu Memohon rida rahmat dan ampunanmu Ya Allah ya Rabb Sebagaimana telah engkau janjikan melalui lisan nabimu Orang yang berkumpul di majelis ta'lim Di majelis ilmu Di majlis dikir akan kau ampuni dosa-dosa mereka sebelum beranjak dari majlis tersebut ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dosa-dosa yang kami sengaja dan dosa-dosa yang karena kealpaan kami ya Allah ampunilah dosa orang tua-orang tua kami ya Allah ampunilah dosa keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah Jangan kau jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan rahmatmu. Jangan kau jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan karuniamu. Jangan kau jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan ridhamu. Ya Allah, Ya Rabb, betapa banyak anugerah nikmat yang telah engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau beri kami mata yang dengannya kami melihat. Engkau beri kami telinga yang dengannya kami mendengar. Engkau beri kami lisan yang dengannya kami berucap dan banyak saudara-saudara kami yang belum sampai pada kesempurnaan penciptaan ini ya Rob. Tetapi betapa durhakanya kami ya Allah. Mata yang kau berikan kepada kami yang seharusnya kami gunakan untuk membaca ayat-ayatmu Untuk melihat tanda-tanda kebesaranmu Masih sering kami gunakan untuk melihat yang kau haramkan ya Allah Masih sering kami gunakan untuk bermaksiat kepada engkau Telinga dan lisan yang kau berikan yang seharusnya kami gunakan mendengarkan kebaikan saling bernasehat dalam keimanan dan ketakwaan. Membasahi lisan kami dengan membaca ayat-ayatmu atau bersolawat kepada nabimu. Tapi kadang-kadang lisan dan telinga ini masih sering kami gunakan untuk membicarakan aib dan kejelekan orang lain. Ya Allah, Ya Rabb, jangan angkat nikmat-nikmat ini dari kehidupan kami. Berilah kami kemampuan agar kami mampu mendaya gunakan seluruh nikmat yang kau berikan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Tidak ada kekuatan bagi kami untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolonganmu. Sebagaimana tidak ada kekuatan bagi kami untuk menghindar daripada kezaliman dan kemaksiatan kecuali atas petunjuk dan bimbinganmu. Ya Allah, Ya Rob, Ya Allah, Ya Rabb. Innalaka alaina hukukan bainana wa bainak khalqik ya Allah ya rob di dalam hubungan kami dengan engkau di dalam kami menjaga hablumin Allah banyak kewajiban-kewajiban yang belum mampu kami jaga dan belum mampu kami laksanakan sepenuhnya banyak perintah-perintahmu yang kadang-kadang kami tinggalkan dan larangan-laranganmu yang sering kami kerjakan ya Allah ya rob maka kami memohon kepada engkau ampunilah hal tersebut dari diri kami Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Kami sadar betapa rahmat dan rahimnya Engkau terhadap kami. Kami sering melakukan kesalahan, tapi masih Engkau biarkan. Engkau masih sabar menunggu kami untuk kembali dan bertobat kepada kami. Bahkan, kesalahan-kesalahan yang nyata yang baru saja kami lakukan, yang seandainya Engkau sedikit saja mengadap, maka akan binalah salah kami dalam kehidupan ini. Maka pada hari ini kami menghadap kepada engkau Kami kembali kepada engkau Kami bertobat kepada engkau Dengan mengingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Rab Maka tak kalah ada Hak-hakmu yang belum mampu kami tunaikan dengan sebaiknya Ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kami Ampunilah seluruh dosa-dosa kami Ya Rab Di dalam kami membangun hubungan dengan sesama kami dengan sesama manusia, dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, masih banyak hal-hal yang belum kami jaga dengan baik. Ada kesalahan-kesalahan kami terhadap orang tua, di mana kami belum mampu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami. Betapa menyakiti hati orang tua kami, padahal engkau akan memurkai setiap anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Ya Allah, ya Rabb, kalau orang tua kami masih hidup, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada mereka. Jadikanlah keluarga kami sebagai pendukung kami untuk meningkatkan bakti kami kepada mereka. Jangan sampai orang tua kami kecewa kepada kami, ya Rob. Jangan sampai orang tua kami sakit hati kepada kami karena kami tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kalau orang tua kami telah kembali ke haribaanmu, maka ampunilah dosa-dosa mereka. Jadikanlah seluruh amal kebaikan kami, kau hantarkan pahalanya kepada mereka. Jadikan mereka orang-orang yang bangga kepada kami sebagai anak cucu mereka yang selalu ingat untuk menumpahkan kebaikan dan mengalirkan pahala kepada mereka. Ya Allah, Ya Rabb, Engkau telah beri kami anak-anak yang baik, tapi kami belum mampu menjadi teladan bagi mereka. Kami belum mampu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kepentingan keseimbangan dunia dan akhirat mereka. Jangan sampai anak-anak kami kecewa kepada kami, Ya Rabb, dan menuntut kami kelak di sisimu. Jangan sampai kesalahan-kesalahan kami kepada orang tua kami dibalas, kemudian oleh perilaku anak kami kepada kami. Berikanlah kami anugerah, ketaatan, dan hubungan kami dengan istri-istri kami. Betapa sering kami belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawab. Kadang-kadang kami melakukan hal-hal yang secara tidak sengaja justru menyakiti hati mereka. Demikian pula kami, sebagai istri kepada para suami kami, kadang-kadang tidak sepenuhnya kami berkhidmat dengan baik, dengan rasa tulus. Kadang-kadang mereka masih di nomor dua, kan, daripada yang lain. Kadang-kadang yang lain masih menjadi prioritas. Padahal kami tahu, pintu-pintu surga kami, ya Allah, ada pada suami-suami kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah hubungan di antara kami semua, dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami, dengan istri dan suami kami, karena Engkaulah yang bisa membimbing kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar sepenuhnya, kami tidak pantas berada di surgamu. Karena tidak ada amal yang bisa kami andalkan, kalaupun kami lakukan belum didasarkan pada keikhlasan Tapi kami jujur, ya Rob, kami tidak siap berada di nerakaMu. Kami tidak sanggup untuk menerima azabMu, ya Rob. Kami tidak siap untuk menerima azabMu yang pedih, ya Rob, sebagai balasan daripada kesalahan-kesalahan kami, sebagai balasan daripada dosa-dosa kami. Maka kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, kemana kami harus kembali? Dengan ikhtiar kami membasahi lisan kami untuk bersolawat kepada Rasulullah, dengan semangat kami untuk melaksanakan perintah Rasulullah, dengan semangat kami untuk ittiba dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kami. Jadikanlah ini sebagai modal kami: bisa dipertemukan dengan Rasulullah kelak di surgamu, ya Harap! Kami bisa dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surgamu, ya Harap! Jadikan Rasulullah bangga kepada kami jangan sampai Rasulullah kecewa kepada kami karena kami tidak mampu menjadi umat yang beliau inginkan dan yang beliau dambakan ya Allah ya Rabb hanya kepada Engkau kami memohon dan Engkau yang berhak mengabulkan doa-doa kami buanglah kesombongan kecongkakan buanglah rasa iri dan rasa dengki yang akan menjadi penyakit dalam diri kami yang menghambat perjalanan kami yang mulus menuju Engkau ya Rabb Berikanlah kami kesadaran bahwa kami tidak ada apa-apanya kecuali karena pertolonganmu. Kami tidak memiliki kekuatan apapun kecuali yang kau berikan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang taat. Ya Allah, Ya Rabb, engkau yang maha mengetahui dan mengatur kehidupan kami. Ketika engkau mengetahui bahwa kehidupan masih baik bagi kami, berikanlah kami umur yang panjang di dalam ketaatan dan di dalam kesehatan dan keafiatan. Tapi ketika engkau mengetahui bahwa kematian yang lebih baik bagi kami, maka matikanlah kami dengan husnul khatimah. Akhiri kehidupan kami di dunia dengan husnul khatimah. Jangan akhiri kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al. Akhiru kalamina inda ajalina fid dunya la ilaha illallah. Jadikan penutup ucapan kami di dunia adalah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Jadikanlah lisan kami mudah untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ketika kami ada pada penghujung ayat hajal kami ya Allah Ya Allah ya Rabb Ya Allah ya Rabb Hanya kepada engkau kami memohon Engkau lah yang berhak mengabulkan doa-doa kami Ya Rabbi bil Mustafa Balik مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى <متصفح> <متصفح> يا الله يا رب dengan berwasilah kepada Rasulullah Hantarkan kami mencapai tujuan-tujuan kami Kabulkanlah harapan-harapan kami Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dosa -dosa kami, Ya wasi'al karami ya Rabbi مصطفى عفوا <تضح> حدث الله واياكم اجمعين والله الموفق الى قوم الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته